itu di jalan. Di jalan. Hello guys, welcome back to Tuar Official Channel. So hari ini guys kami akan membuat satu reaction video daripada channel Yuza Effendi. And ini memang banyak minta. Tajuk dia adalah menyamar jadi petugas satu taman auto pakai masker. Oke. Okay. Macam ini macam lucu je ni kan? Mungkin. Oke, okay, tanpa membuang masa, mari kita start reaction ini daripada sekarang. Oke. Okay. Let's go. Ini apa ni? Polis kali kan? Polis. Astaga. Dia tandang guys. Masker, dia bilang. Mana maskermu? Mana maskermu? Mana maskermu? Mana maskermu? Mana maskermu? Apa cari? Oh, dorang prank. Dorang prank, guys. Prank. Dia prank apa? Jumpa lagi dengan aku Yuza Effendi. Jadi di video kali ini sesuai sama request kalian banyak sekali ya. Setelah kita upload part pertamanya ternyata antusias dari masyarakat itu banyak yang bilang bang buatin part 2 nya. Jadi di part 2 kali ini aku yang jadi Satpol PP Aceh ya. Karena di part 1 aku capek dikeplak ditendang sama ini orang. Sekarang gantian kita yang keplak dia, kita yang nendang dia Aceh ya. Tapi sebelum itu aku mau kalian subscribe dulu channel aku. Oke subscribe. Sebagai dukungan untuk aku lebih semangat lagi. Oke teman-teman yang ada di sini, mari kita support dia juga. Kita subscribe. Ada polisi guys. Polis. Bapak polis. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Bagus, woi masker kamu tuh. Dia takut. Terus dia bakal pas. Sebab lah. Ini rambutan. Rambutan. Macam buka rambutan kan? Oh dia pura-pura bercerita pula kan guys. Itu di jalan. Di jalan. Gila. Dia pura-pura itu dia macam bercari mas. Mana masker lo? Tidak ada masker. Tolong ya. Mana masker lo? Jaga jarak kalian. Ada proses dia, tapi masker, kau bilang, masker. Masker, tau? Kalian kalau ngobrol, jaga jarak ya. Jangan harap-harap kali. Bagus, betul loh. Tapi, cukupnya, keren. Jauh, 12 meter, guys. Jarak pura-pura. Wah, begini pelajaran macam sama sih. Mana masker gue? Mana masker gue? Sini dong, sini dong. Ini kan gerombolak. Pakai, pakai.
Pindah sih kan. Kalau saya kan pun siap pun takut pasti pakai masker mau pakai. Mas. Kamu mana maskermu? Ada, Pak. Satu maskermu. Hah? Itu kan dia bilang. Apa nih, Pak? Santu. Apa, Pak? Lihat kebunku penuh dengan bunga cepat. Matikan rokokmu, matikan dulu rokokmu. Taruh. Jangan terlalu. Tapi ngam juga suara gue. Lihat kebunnya dengan bunga. Terus gila, nyam kan. Dengan bunga. Lagi, ulang. Ya udah, balonku cepat. Balonku ada lima. Dor. Itu aja nyam, kamu mau sebut. Warnanya merah, kuning, kelabu. Cepat sikit. Merah muda dan biru. Dah, pusap. Ini, Pak. Pusap kok. Ya Allah, sampai jahat. Dua, tiga. Pulang, juga nih, pulang kok ya, haus kok. Jangan sampai kok mampu lagi kok ya. Udah lari, sudah mas. Siap. Ini betul lagi. Round 4. Oh, dia pura-pura begini belakang cara. Dia pura-pura bawa bercerita. Iya, dia jangan. Kan betapa. This is the moment. Mana masker kalian? Pakai. Tidak pakai masker di samping perempuan belakang. Ada ibu-ibu. Ibu. Ada masker. Nyanyi. Terus. Merah muda dan biru. Terus, meletus. Terus balon hijau. Dor. Dor. Sangat kacau. Balonku tinggal 4. Pegang erat-erat. Pulang. Kau? Karena sudah pulang. Itu ada orang perempuan di belakang ketakutan. Penyibat. Dia tuh jadi mau apa bergembang dia bang. Last part. Motor gitu. Habis. Gak mau kok dihukum. Kalau aku gak mau dihukum, biar aku aja yang kalian hukum. Kan gak mungkin aku aparat kan. Cepat, nyanyi. Nyanyi gitu. Pelangi-pelangi, cepat. Pelangi-pelangi. 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 Alangkah indahmu. Langit hijau biru. Kau bercanda lah, ya kau. Nyanyi, pusap kok, pusap. Pusap juga kok, coba. Pusap. Udah pusap. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dah bangkit. Ya. Buar. Oke, Cesku, mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Seperti biasa, buat kalian semua yang suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel aku sebagai dukungan untuk aku lebih lagi upload video. Jadi kalau kalian punya ide menarik untuk konten apa di video selanjutnya, kalian bisa komentar sebanyak-banyaknya di kolom komen di bawah ini. Oke, mungkin segitu aja. See you the next video, bye. Oh, saya rasa bagus loh. Ini tempat jogging, bahkan itu lama. Oke, guys, kami sudah tunggu video daripada Yuza Effendi. Oke, apa yang kami paham di sini, dorong punya prank memang pengajaran kepada mereka. Iya, salah satu adalah pengajaran.
Kedua adalah dari segi kesehatan, kan? Kita jauhkan daripada sebarang penyakit. And dia punya prank ini sangat membina lah, kalau bagi saya. Eh, betul kata? Ini tapi first time ada satu jelas ya, respect daripada yang orang-orang Indonesia sebab dorong masih hormat polis. Maksud saya teh ada orang yang lawan. Semua dengar cakap kena suruh nyanyi pun orang nyanyi aja. Jadi means dia dorong masih respect. Ya, respect lah. Kan? Ya, betul juga. Ya, kita jaga jaga SOP, jaga jarak. Jaga kesehatan, guys. Jaga kesehatan. Selalu pakai mask. Ya. Kita dapat pengajaran ya daripada prank sebentar tadi. Yeah. So thanks for request this video so much and I love you all and don't forget to subscribe, like, comment and share. For Indonesian people, kalau kamu mau request boleh kamu tolong komen di bawah. Yang pasti yang belum kami pernah belum pernah kami react dan juga belum pernah kami tahu itu apa kan? Itu video ataupun itu musik semua. Oke, okay. Kalau sudah kami tahu, mungkin jadi kurang seru kan? Betul juga, jadi kurang siok dalam bilang. Oke, okay. Thanks all of you and I love you all.